Selamun aleyküm. Ben Sinema Tiyatro. Suka saya menjelaskan betapa perlunya perbahasan usul ini ditangguh. Walaupun usul ini mengikut proses demokrasi yang betul mewakili ahli parlimen Islam sama ada PAS, UMNO dan lain-lain, usul yang berkait dengan penganut agama Islam sahaja, iaitu perkara agama Islam di bawah bidang Duli Mulia Raja-Raja Sultan-Sultan yang tidak sepatutnya diganggu oleh kalangan yang bukan Islam. Namun terdapat ahli-ahli politik bukan Islam yang saya percaya mereka tidak mewakili masyarakat bukan Islam seluruhnya. Lebih untuk mendapat political mileage daripada kepentingan awam. Kita melihat tujuan draft undang-undang 355 adalah untuk menaikkan taraf mahkamah syariah. Ia diletakkan di taraf yang hina di zaman penjajah, yang perlu diperkasakan dan telah ditingkatkan sebanyak dua kali, 65 dan tahun 84. Tanpa mendapat tentangan daripada ahli-ahli parlimen bukan Islam di masa itu. Termasuk tahun 64 ketika mendiang Lee Kuan Yew, Lee Kuan Yew masih ada. 65. 84, ahli parlimen Sabah dan Sarawak yang bukan Islam tidak menimbulkan apa-apa tentangan. Malangnya kali ini menunjukkan bagaimana ahli-ahli parlimen, ahli politik yang bukan Islam ini cuba menunjukkan campur tangan. Tak ada urusan penganut Islam dan negara-negara. Saya memberi peringatan kepada mereka supaya jangan berlagak macam Ahok di Jakarta. Jangan berlagak macam Ahok di Jakarta. InsyaAllah, PAS akan menganjurkan himpunan aman raksasa mewakili umat Islam, berbagai parti politik dan NGO, termasuk kalangan bukan Islam yang menyokong, untuk membuktikan bagaimana sokongan mereka kepada rang undang-undang ini. Tunggu dan lihat. Namun saya meminta supaya umat Islam menjaga hubungan baik mereka dengan kalangan bukan Islam yang perlu dijaga dengan baik. Apa yang penting ialah untuk menunjukkan sokongan awam. InsyaAllah kami akan adakan rundingan dengan semua pihak memastikan himpunan rasa ini dapat diadakan dengan sebaik-baiknya. Sekian, terima kasih. Okay, ada soalan? Diberitahu kemudian. Tidak semestinya. Dalam tempoh sehingga bulan Mac, sidang parlimen yang akan datang. Satu penerangan kita akan pergi. Kita akan pergi penerangan di seluruh negara terlebih dahulu.
perjumpaan dengan semua pihak NGO-NGO Islam, termasuklah dialog dengan bukan Islam sendiri, itu akan diadakan insyaAllah. Ya, yeah. Ini. Ya, yeah, ya. Yeah. Itu tukulah mereka, itu bukan hak saya. Bila keputusan untuk tanggalkan usul dan suri dibuat? Ya. Yeah. When did you make the decision to postpone your bill? Sidang akan datang, March. Ya. Yeah. No, bila dibuat? Hari ini dibuat bila? Ya. Yeah. Tidak hari ini lah, sebelum ini kita dah. Sebelum ini kita sudah, ya, kita dah bincang. Ya. Yeah. Okey, terima kasih. Okay, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.